أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita boleh sambung pelajari tafsir minggu kita yang mana kita duduk dalam suratul hadid, yang mana minggu lepas ni kita kecek tentang ayat 12 tentang orang mukmin dan orang mukminat. Di antara orang mukmin dan orang mukminat saat itu Allah Subhanahu wa taala melarikan, orang kita mengadakan di antara mereka ataupun dihadapi mereka saat ini nurun yas'a, dan nampak cahaya bagi orang mukmin dan orang mukminat saat ini. Sebaliknya orang munafikin, dan sebaliknya orang munafik, Allah Subhanahu wa taala orang panggil kata memadamkan dan mematikan nur, dan nur yang ia ada bawa saat ini apabila siapa disirap, Allah Subhanahu wa taala mati nur dia. Apabila mati nur sakningnya, orang panggil kata orang munafik saat itu belum pada nak siapa disirap tu, duduk megah lagi, duduk bermegah dengan iman dia. Dia kata ya orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikat sebenarnya, nah, pada hakikat sebenarnya dia tu apabila Allah SWT lagi bagikan cahaya pada setiap orang yang sanding itu, dan Allah SWT antara hamba-hamba dia mukmin, kafir, maka di situlah orang munafik sanding ke habuknya. Nah, ayat kata pada esok dia panggil duduk daripada yang luah saat ni, yang tidak ada tie, tidak ada kara. Seorang setengah orang saat ni tu duduk bermegah dengan amalan dia. Tapi bila siapanya, saat ataupun menit Allah SWT lagi bagikan cahaya saat ni tu, orang mukmin pecahlah kata dia tu, orang mukmin, mukmin zahir dan mukmin batin. Mukmin zahir dan mukmin batin, dan juga pecah orang yang mukmin zahir, kafir batin. Lepas tu ada hak kafir zahir dan kafir batin. Pecah rahsia situ habis selalu dah. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sekira katakan unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafikin tu dia kata kepada orang mukminin, we kami tengok katik, kami nak katik cahaya kamu tu, kami duduk lagi gelap ni. Dah suruh minta lah. Dekat tu tu tak ada guna ke arah buk dah. Dah dunia ni Allah SWT ada suruh minta saat ni, tak ada sahabat haduk. Tak ada sahabat haduk. Maka di situlah orang panggil kata, timbulnya kesesalan. Rji'u wara'akum, kembali lah kamu ke belakang semula. Mungkulik semula lah ke dunia ni. Lepas tu buat mula lah. Tu orang kata, wah ejek-ejek kita yang minggu lepas kata dah. Wah ngejek. Lepas tu, dalam hal keadaan tu,
apabila sudah dibagikan cahaya itu, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Ya. Ayat ini kita sambung. Faduriba apa ni? Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka disekatkan di antara mereka dengan pagar. Nah, lahu babun, ada pintu, batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'azab. Dan di dalamnya saat ini ni ada rahmat dan zahirnya tu, nah, orang panggil kata ada azab. Lagu mana? Dinding ini gapo ialah haitum bainal jannati wan nar. Pagar dinding di antara syurga dengan neraka. Nah, di antara syurga dengan neraka, wa bainahuma hijabun. Maksud kata di antara orang beriman dengan orang munafik dan kafir sananya ada hijab. Hijab-hijab mana kata dinding. Eh, ada dinding. Maka di sininya batinuhu fir rahmah, mana tu dan di apa ni, pada batinnya benda hak tak nampak saat ini adanya syurga dah, wa ma fiha, dan adalahnya tu ada penuh dengan kenikmatan dan nikmat-nikmat syurga. Wa zahiruhu min qibalihi al'azab, jadi nak ayat kata dan hak zahir dan selaginya sebelah sana ialah annar, dah neraka, dah adanya neraka. Di sinilah nak ayat kata kan, da Inna zalika suru Baitul Maqdis inda wadi Jahannam. Setengah pendapat kata Ibnu Jarir, dia kata itu adalah pagar suru Baitul Maqdis inda wadi Jahannam, ialah pagar Baitul Maqdis di wadi Jahannam. Dah, di wadi Jahannam. Waktu tu kita tak tahu dah betul mana lagi tu dah. Tapi hanya Allah SWT sifat bagi hari kiamat esok. Jadi faduri babainahum bisurillahu bab. Ah, sini nak ayat tu berat ni dah. Inna surah allazi zakarahu Allah fil Quran faduriba bainahum bisuril lahu bab. Nah, mengikut Salamah apa ni, Abi Amr bin Abi Salamah an Sa'id bin Athiyah bin Qais an Abi Awam muazzin Baitul Maqdis. Nah, seorang tubilah, lah panggil tubilah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis duduk mana lah ni? Di Palestin lah ke? Qala sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu inna surah allazi zakarahu Allah ta'ala, dia kata aku dengar Abdullah bin Amr berkata sesungguhnya pagar yang disebutkan dalam ayat Al-Quran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'azab huwa as-sur asy-syarqi, ialah pagar ataupun dinding yang sebelah naik, batinuhu al-masjid, nah, awama yalihi wa zahiruhu wadi jahannam, yang orang panggil tu yang di batinnya hok tak nampak sini ialah duduk di belakang dia tu orang panggil kata masjid, dan hok zahirnya ialah wadi jahannam. Nah, wadi jahannam. Jadi Allah SWT sini nak gambarkan kepada kita ni, nah, bahwasanya orang mukmin saat ni ni dengan orang munafik saat ni ni, nah, dinding dia ni ialah syurga dengan neraka ya. Nah, di dinding saat ni ni. Tu hak nampak nikmat tu syurga, dan hak nampak nah sebaliknya lek sana tu orang panggil kata wadi daripada jahanam, lembah daripada jahanam yang mana ada api dak bernyala-nyala di dalamnya. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Tu sini ni yunaduna apa ni, ayat selepas pada tu. Nah, ayat selepas pada tu. Tu kita baca dah ayat ni. Tak kira eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
ma'wakumun nar. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. Tengok makna bahasa Melayu tu deh. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul di dunia bersama-sama kamu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik, dan kamu telah menunggu-nunggu akan kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu, sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu, kamu pula telah diperdayakan oleh bisikan dan ejekan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya. Sini nak ayat yunadunahum alam nakum ma'akum. Siapa yang dipanggil di sini? Nah, yunadunahum. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru. Menyeru ni apa nak panggil? Dia tak seru. Menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, seru sambil duduk kata lagi apa? Duduk kata lagi mana? Lagu mana? Duduk kata, alam nakum ma'akum. Dia kata, bukankah kami dulu duduk tah dunia bersama kamu, duduk saing sekali, duduk gurau sekali, duduk buah sekali, duduk semaya sekali, duduk beribadat sekali, ikutlah di situ tu. Jadi tu baik kata lagu mana? Dia kata, ayyuna dil munafiqun. Orang munafik saat ini memanggilkan orang mukminin. Bukankah kami, kita semua saat ini duduk tah dunia dulu, duduk sekali, duduk semaya jemaah sekali, duduk semaya jemaah di masjid sekali, duduk diri di Arafah, pada Arafah wak haji pun sekali, dan duduk di perai pun sekali, dan semua segala benda yang wajib kita dah buat sekali. Lepas tu kena hari ni duduk suku, tu maksudnya kena hari ni duduk suku. Jadi tubik kata ni qalu bala, orang beriman sat jawab kata ya betul, bahkan kita duduk sekali. Tapi gapo yang membezakan kita? Nah, gapo kah yang membezakan kita sat ni kita duduk sekali sat ni? Nah, qalu bala, bahkan kita duduk sekali. Fajabal mu'minun wal munafiqina qailina bala qad kuntum ma'ana, bahkan kamu adalah bersama kami, walakinnakum futintum anfusakum, tapi kamu saat ini fatantum anfusakum, tapi kamu telah gapo, telah memfitnahkan diri kamu sendiri. Ya fitnah dengan gapo sini? Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu. Kan dia buat fitnah diri dia saat ini, diri dia saat ini, kenak diri dia saat ini. Jadi lagu mana? Fatantum anfusakum, dia tu memfitnahkan diri dia. Mana kata dia tu kenak diri dia, dikenak walaupun dia duduk semaya jemaah sekali, walaupun dia duduk dalam keadaan semaya jemaah sekali, dia duduk dalam keadaan duduk tunai kewajipan sekali, dia buat haji, dia buat umrah, tapi niat dia itulah yang membinasakan dia. Perangai dia yang jahat sana yang membinasakan dia, yang mana hak dia duduk susuk daripada kemaslahatan, hak dia nak sebalik daripada dia buat kerja sana ni, dia hadapi orang, dia hadapi orang yang terkenal, dia hadapi orang ramai. Dia ada tujuan di situ. Mana dia menzahirkan iman saja, tapi tujuan hak lain lagi tu
yang membatinkan dalam diri dia saat ini. Nah, maka di sinilah orang panggil kata wa tarabbastum wartabtum gharratkumul amani. Wa tarabbastum saat ini, kamu dok menunggu-nunggu hak fitnah kamu buat saat ini. Gapo dok tunggu aku? Oh, aku dok lagu ni aku boleh, aku boleh hari ketua ni. Kalau aku dok lagu ni aku boleh hari TMN ni. Aku boleh ada aborto ni. Aku boleh kada go tu. Aku boleh go tu, go tu, go tu. Ya dak tarabbas tu dak tadi tu. Jadi, wa gharratkumul amwal warta betung. Dalam keadaan kamu ada ribah. Ribah di sini yang makna gapo warta betung. Jadi ulama tafsir di sini kata fatantum afatantum anfusakum bil lazzati wal ma'asi wasyahawati wa tarabbastum ay akhartum at-taubata min waqtin ila waqtin. Membuat satu perkara saat ini, munduk dalam kesedapan, munduk dalam maksiat, munduk dalam segala-galanya, sehingga munduk berkekal dalam hak ada itu. Buat fitnah tadi sendiri, dia buat diri tadi dia sendiri, dia buat sendiri dia sendiri saat ini, dalam hak ada area nusuk. Nah, dia dapat orang mukmin, nampak hebatlah dia tu. Nah, tu pakai baju tuk lah, tu hebat lah, belik pala lah. Nampak kemah tu Quran pun pandai baca, semaya pun pandai, kecik hafiqah pun pandai, hak akidah pun pandai, hak akhlak pun pandai, tapi dia duduk dalam dosa. Dia nak tipu diri dia sendiri. Lepas tu watarabbastum, lepas tu kamu menunggu-nunggu sehingga kamu melewatkan apa? Kerana dia nak tunggu hasilnya, hak dia nak buat no? Hak dia nak tunggu, hak dia nak terima saat ini no? Dia melewatkan siapa ke taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat dia saat ni tu. Tak apa kau dia taubat tu. Tapi kau nak boleh. Hal ni sekerai. Nah. Tu. Jadi. Dia melewatkan taubat saat ni. Ila waktin. Semasa. Lepas semasa. Masa selepas semasa. Siapa ke gapo? Siapa ke dia saat ni tu. Dia panggil kata jadi kan tu. Nah. Jadi. Apa ni. Tarabbastum bilhaqi wa ahlahu. Mana tahu. Kamu duduk tunggu-tunggu benda kebenaran. Kena benda kebenaran. Benda yang hak, benda yang zahir. Maka dia duduk kena sini saat ini. Membawa apa? Membawa cita-cita dia, khayal dia dengan dia munafik saat ini. Jadi satu benda yang membawa dia tu kepada kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Patu lagu mana dia jadi? Boleh lepas pada dia duk tunggu hak tu, siapa ke dia melewatkan taubat kepada Allah Subhanahu taala. Apabila dia melewatkan taubat benda hak dia terima saat itu, boleh jadi dia terima, boleh jadi. Hak dia duk tunggu duk nanti, hak dia duk dia buat saat itu, dia duk menzahirkan diri dia depan orang saat itu, boleh jadi dia boleh terima. Boleh jadi tak email, kau boleh jadi tak khotik, kau boleh jadi ustaz, kau boleh jadi mudir, kau boleh jadi muda apa ni, barisak ke apa, semua saat itu. Dia boleh. Siapa ke dia tu? Kau menjauhkan diri dia dengan Allah SWT, menjauhkan taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wartabtum. Gapo wartabtum? Wartabtum maka dal maut. Jadi, wasa tak ada tak apa pelah. Bakit hari kiamat hak ni tu, dia kita dedeh. Tu dia jadi lagu tu. Dia jadi situ. Apabila jadi situ saat ni dia yang punah. Watarabbas apa ni? Wartabtum ay bil ba'si ba'dal maut. Di sini dia kata serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong. Wa gharratkumul amani. Wa gharratkumul amani saat ini makna kata angan-angan kosong. Gapo angan-angan kosong? Ay qultum sayughfaru lana wa qila gharratkumud dunya. Makna kata dia saat itu angan-angan dia saat ini hak kosong saat itu gapo? Kadang-kadang dia tertipu oleh dunia. Sengguh tafsir kata dia saat ini duk koyak kata ku dia taubat. Tuhan akan maaf kepadaku. Tuhan akan maaf kepadaku. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah, sehingga datangnya gapo? Sehingga datangnya mautun amrullah. Marilah suhar Allah SWT. Amrullah sini mari, maut mati mari di sininya. Wa gharrakum billahil gharur ay asyaitan. Tubik ke apa sini apabila dia datangnya mati? Syaitan marilah. Tekoh nak mati itulah syaitan mari teruk sekali ni. Kanu ala khid'atin minasyaitan wallah.
Wallahi ma zalu 'alayha hatta qazafahum Allahu finnar. Makna mereka tu tu wagharratkum wagharrakum billahi al-gharur. Jadi syaitan saat ni duduk tipu dia tu terdengar Allah Subhanahu wa taala, kena tertipu tak sewi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa ke nyawa habis. Siapa ke mati? Nah, tu. Buat mati itulah orang panggil kata tu baik gapo? Allahu akbar, sini nak ayat terpaling seksanya. Orang hendak kena tipu di syaitan tentang cinta kepada dunia saat ni tu dah. Habis sok trik. Ia duk kacau buat saat ni tu. Jadi nak ayat kata syaitan saat ni tu tipu dia. Hatta qazafahumullahu finnar, sehingga Allah SWT lepar dia masuk dalam neraka. Eh. Atau dia nampak Zohir. Zohir sini lagu mana? Orang rupa lagu ni ni. Eh. Ya kena ada celah hak dia silap. Celah hak dia silap saat ni tu, orang lain tengok nampak. Oh, kata dia ni pelik. Ada orang syok. Tu baik dah. Dah yang pelik dia ni, kena lagu ni. Kena buat ibadat lagu ni. Kena duduk lagu ni. Kadang-kadang orang tengok pelik. Tu. Sumpah dengan saudara-saudara kat Indonesia kan. Oh, tengok datuk pakal sedak lah, pakal sokok, pakal ngapa gini dah gini. Apa khabar-khabar tengok? Oh. Mandi kelan, mandi pakai suara dalam, duk mandi patah. Dia nampak. Oh, duk khabar ke Islam, kena ke Kristian. Leh, ataupun duk khabar ke jurus sangat, kena. Oh, jahat. Leh, lagu tu. Lepas tu, kalau ni pun syaitan dia tipu dengan dia boleh benda dunia saat ni. Ya, saya lah nak tinggal. Eh, boleh pakai kereta lah, boleh rumah besar lah, rumah ke, boleh kemewahan saat ni. Itu orang pakai kuja lah apa gini, maka waratkumul amani, benda khayal dunia saat ni duk tipu angin-angin dunia saat ni tu duk mari di atas dia saat ni dia, sehingga kata tak apa, lagi kita sedekah fabih, kita buat contoh kita kata, kita sedekah fabih buat jadi pahala fabih, nak buat pahala nak sedekah mana lagi, kerana hak ni hak syaitan bawa dia awal. Nah, waratkum billahil gharur, nah, syaitan tu tipu kamu. Terhadap Allah SWT dengan tipu ambil daripada awal lagi. Patut ke apa? Gitu baik kata kan, wa hadzal kalam minal mu'minin lil munafiqin annakum kuntum ma'na ay bi abdanin la niyyata laha wa la qulubun ma'aha. Oh ya takwa mung hai kuat mun orang munafikin ni orang mukmin jawab ni. Orang mukmin jawab kepada orang munafik, mung sungguh duk tak kedok sekali dengan aku tah dunia dulu. Semaya jamaah, semaya jemaah, gi buat haji, gi buat umrah, gi buat apa. Tapi kuat mung duk dengan apa? Bi abdan. Mung duk dengan tubuh badan saja ya. Bila niyah. La niyata laha wala qulub maha. Niat tak ada duk sekali ku, hati pun tak ada duk sekali ku kali kuat mung. Tak ada duk sekali dengan orang mukmin kali. Ni hak paling bahaya sekali ni. Lah, ni lagu ni banyak ni. Lagu ni banyak ni. Banyak sekali. Naiklah kapal tubai banyak mana pun. Lagi jijak lah bombing Mekah, bombing haram banyak berapa puluh kali pun. Kalau tu tak terima taubat hak ni, kalau dia tidak bertaubat dengan sebenarnya, maka Allah Subhanahu taala tak akan maaf kepada dia. Ya gini, kita kena qiyas ni. Kita nak itu hati mu amale. Tuhan yang suruh cuci. Dia suruh kita tu cuci diri kita. Kita nak pergi haji kita kata. Kita kena cuci lah diri kita. Kena taubat fabih. Bapak tu kena cari harta paling bersih sekali. Kita nak pergi saat ini. Kalau kita pergi dengan harta yang cuma, lepas tu Tuhan nak terima lagu mana? Kau Nabi Raya dah. Doa seorang, taubat seorang. Kalau lah makaluhu haram, memasyrabuhu haram. Wa malbasuhu haram, pakai dia haram, makan dia haram, minum dia haram, hidup dia haram semua. Fa anna yustajab. Patu hai tak terima dulu lagi doa. Doa dia tu saat ni. Mereka dia pergi sampai di depan Kaabah, dia taubat tentang hadasa dia. Patu dia tajrid. Orang panggil kata dia kosong habis daripada benda yang haram saat ni. Maka tak ada masalah apa. Insya-Allah Tuhan terima taubat dia. Tapi kalau lah dia pergi lagu tu kelik supaya ngatulah juga. Tak ada kesekalah, bo. Tak ada kesekalah, bo. Sebab itulah apabila orang pergi dengan haram, dia kelik dengan haram juga.
Nah, kau ni hak paling bahaya sekali. Nah, paling bahaya sekali kita kena ingat sini. Nah, tu. Jadi nak ayat kata wa inna ma kuntum fi hiratin wa syakkin fa kuntum turauna an-nas wa la tadhkuruna Allah illa qalila. Hanya kamu sakninya dah duk sekali dengan aku tapi kuakmu sakning itu duk dalam hirah, duk dalam heran. Nah, duk rasa heran tentang ha belek we gon ini. Patu duk dalam syok. Lepas tu apa? Buat segala-segala buat perkara tu untuk nak orang tengok. Kecek pair pun nak orang dengar. Perbuatan nak orang tengok. Lepas tu, zikirlah ibadat lah paling kurang sekali. Ha, ni kita nampak juga tengok. Kalau kita orang mukmin duduk sekali, kita nampak. Ya, ha, kita nampak. Ya tak berakhir buat ibadat kepada Allah SWT orang ragu ni. Ha, tu. Ya orang ibadat pihak mana? Pihak ada orang. Ya buat ibadat pihak ada orang. Ya buat ibadat. Ha, tapi saya nak beri peringatan sini so. Setengah orang saat ini no, buat ada orang dia kata malu nak buat ibadat. Malu sini nama riak. Dah, malu sini nama riak. Masalah kita semaya sudah maya ngorek. Padahal ada sunat pada ngorek dah. Oh malu nak maya sunat ngorek. Semak nak malu nak maya sunat ba'diyah dah. Lepas pada ngorek rasa malu eh. Ya malu situ sampai tak semaya. Lah, ya malu sampai tak semaya. Kau tu riak juga tu. Dah masuk dalam riak tu haram juga tu. Dah masuk dalam syirik. Ha, masuk dalam syirik kalau dia tak semaya kerana malu kok orang sat ni. Lagu mana pun dia kena semaya. Ha, dia tak ada riak dah situ. Ni malu kok orang. Ha, ada orang pun yang malu tu. Padahal malu tu syaitan dah tu, syaitan tak uya semaya. Syaitan tak uya semaya. Dia tak semaya sungguh. Ha, tu syaitan lah. Ha, tu kita kena beringat tu dah. Ada semua ngaduk di masjid ke dan mau pergi buat haji ke pergi buat umrah ke bos apa waktu tapi nak doa ke oh malu nak akik lagi eh malu nak akik tangis nak doa kepada Allah Subhanahu taala tu ke dengan bismillahirrahmanirrahim dan doa dengan tak akik tangis tak ada sungguh tak ada gapo berlafaz dalam hati tak ada. Nah ada tepat hak kita kena zahir, kita kena zahir dan tepat hak kita kena zahir, kita zahir. Ah, tu jangan dewak malu. Syaitan ya tipu juga kita situ. Nah, ya tipu pandai situ. Semangat semaya duha. Dia mau mari sijik kita ramai-ramai. Kita tak ada semaya duha lagi. Tapi nak semaya. Tapi dia mau ramai ni kan. Eh, malu. Maya sini nampak dia kata nak cuba. Eh, nak semaya sini nampak nak cuba. Dah, kalau tempat sijik aku ni. Tak ada nak kena cuba siapa. Muka tempat ibadat. Tapi syaitan nak tipu kita. Oh, tak semaya malu eh. Nama dia kata rajin. Nah, ah tu kena ingat ah tu. Nah, ah tu. Tapi ya selain dengan orang mari pak, sekelain nak mari pak oh. Eh, bawa orang ramai pak pak Allah, bawa orang tak ada. Kita orang dalam sidik ada apa lari perak ni. Eh, ah tu orang riak tu. Eh, orang riak. Nah, kena beringat situ tu. Nah. Ah tu. Jadi, nak ayat kata sininya wala wala tazkurunallaha illa qalila. Orang munafik saat ini dia tidak menzikir Allah SWT malaikat sikit benar. Nah. Imam Mujahid yang katakan dalam tafsir sini dia kata kanal munafiqun adalah orang munafik saat ini ma'al mukminin bersama orang mukmin. Eh, ahya'an dan duduk sekali duduk dalam kampung tula dan dalam tempat tula yunakihunahum dan nikah. Nah, dengan duduk nikah sama sekali dan duduk sama sekali dan duduk gaul dalam tempat tula wa kanu ma'hum amwatan wa yu'tuna an-nura jami'an yaumil qiyamah dan mereka itu bersama siapa kemati pun duduk dalam tempat tula bos apa hari kiamat Allah SWT wi cahaya kepada semua tu saat ni semua tu ahli kampung sebuah tu Allah SWT wi cahaya wa yutfa'u nuru al-munafiqin tapi cahaya orang munafik tu dipadamkan gelak dia seorang yo. Orang mukmin lain becek jalan dan ada cerah belaka yo seorang yo gelak orang munafik. Walaupun dia duduk sekali tu hewi cerak selalu dah situ. Idza balagha sur wa yumazu bainahum hina idzin. Dan apabila sampai di pagar di dinding saat ini tempat tempat sirat Allah SWT membezakan selalu dah di antara munafik dengan orang mukmin. Jadi adakah dia dalam ayat lain dalam surah apa ni surah tu Al-Muddathir dalam surah Muddathir Allah SWT sebut kata kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin
fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Jadi hal ini Allah SWT kira kata, orang mukmin dan orang munafik saat ini pada hari kiamat esok, Allah SWT kira kata kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang ia buat, dia hasil, hak tu hak yang piku yang tergantung atas diri dia ni. Illa ashabal yamin, mereka orang hati mau surat dekat ni. Fi jannatin yatasaalun, mereka tu dalam syurga selalu dah dak kecek dak buat dalam syurga. Yatasaalun gapo? Orang ahli syurga dalam syurga dia tanya gapo? Yatasaalun 'anil mujrimin. Dia dak tanya mano kok jahat eh? Kok jahat duk lagu mano eh? Geno kok jahat tu boleh masuk neraka eh? Kalau masuk dalam neraka sakar eh. Nah. Tu. Lepas tu kok yo kok hal neraka sakar jawab kata qalu lam nakum minal musallin. Sesungguhnya kami tidak bukan daripada kalengek orang yang semaya. Orang tak semaya. Duduk dalam aku nama dia sakar. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tak biasa beri makan kepada orang fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami masuk buah dan cicih sekali dengan kuat duduk nicih. Nah, wa kunna nukazzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sehingga mari mati kepada kami. Tiba kematian ke atas kami. Nah, sini nak ayat kata ahli tafsir dia kata tak ada belagalah dengan ayat hak Allah SWT wi nur selalu dah saat ni noh. Nah, hak nur ni orang panggil kata hak ni ni hak ayat hak ni ni sebagai nak wi gambaran Allah SWT cucu mereka. Nah, hino mereka. Nah, hino orang saat ni noh. Jadi menzahirkan kata orang dak dalam syurga saat ni ni Allah hebatnya. Nah, tu tengok orang dalam neraka ke noh dia mau tu dak dalam neraka sakar eh. Muka yang neraka tu ada 7 pintu. Syurga ada 8 pintu. Jadi, kalau ni hak neraka sakar saat ni, pintu sakar saat ni, pintu orang tak semaya, pintu orang tak boleh makan kepada orang fakir miskin, pintu orang yang duk buaskan dengan kuat nicek agama dan nicek orang beriman. Duk di tempat satu tempat kan, nanti duk nicek kau kuat semaya. Kau orang jahat tak kata. Tu jadi satu kaya. Wa kunna nukadzibu bi yaumil qiyamah, tak percaya dengan hari kiamat pula. Siapa ke mati dia saat ini? Patut Allah SWT kata na fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mana tah hari ini gapo ni orang hak lagu tu tidak berguna syafa'ah, orang nak syafa'ah kepada dia. Orang nak jamin tak guna segi habu. Jadi orang pekat ni kalau fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, ayat tu berat. Moga orang yang boleh berbuih syafa'ah saat ni. Seperti orang syahid, boleh beri syafa'ah kepada dua ibu bapa dia, keluarga dia. Orang ingat Quran, boleh beri syafa'ah kepada dua ibu bapa dia. Lepas tu, kalaulah dia tu tekad orang tua dia, duduk lagu ni. Duduk lagu apa ni? Lam nakum minal musallin, tak ada semaya. Tak biasa beri kepada, tak biasa buat baik kepada orang, tak biasa sedekah, tak biasa apa. Dan duduk kata kepada orang mukminin. Lepas tu, tak percaya dengan hari kiamat. Tak ada pada kepada hari bakit teh. Tak apalah hari kiamat tu, tu yang kira suku sakat lah. Bukan demo kira. Ada orang kecil lagu tu. Bukan demo kira kiamat ni, tu yang kira. Sebab ada kau eh. Ada orang kecil lagu tu. Jadi, orang yang kecil lagu ni, Allah SWT kata, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berguna syafa'ah. Jamin ni daripada orang yang boleh jamin saat ni. Berat ni. Kalau masalah, pok dia saat ni ni duduk dah dekat ada rupa lagu ni anak ingat Quran boleh duduk nak beri syafa'ah kepada pok dia saat ni. Ni ayat ni kita tengok pada ayat ni faman tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina, dan maka tidak berguna jamin syafa'ah daripada orang yang beri syafa'ah saat ni. Ayat tak boleh tu. Jadi fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina. Fal yawma la, tengok ayat bawah tu, fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ay law ja'a ahadukum al yawma bil ardi dhahaban wa mislahu mahu liyaftadi bihi min azabillahi ma qubila minhu. Allahu akbar. Jadi nak ayat kata oleh itu pada hari ini tidak diterima penebus. Dengar eh. Tidak diterima penebus. Penebus ni syafa'ah lah. Penebus diri daripada kamu dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka, dialah sahaja penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, kita minta berjauh insya-Allah, kita tak masuk dalam kalangan orang begini. Jadi Allah SWT alawi di sini kata, nah, walaupun orang itu buat mari dengan mah sebumi ini, sebanyak bumi ini sebuah, dan sebanyak langit ini pula, untuk mari nak beritabusir daripada azab Allah SWT, ma tuqubbila minhu, tidak diterima daripadanya. Dan tidak diterima daripadanya, kalaulah dia duduk dalam hakikat ala guning, Allah SWT alawi perbeza Asia dah, ni cahaya mukmin, ni orang kafir dan orang munafik. Besok terakhir. Jadi paling paling nyayang sekali ni orang munafik lah. Orang kafir tak apa kita nampak cerak dah dia. Tapi orang ni hadap sekali dengan kita ni. Hari raya peluk sama tubuh air mata sama taubat. Allah SWT kira hari ni hari taubat. Bahari kiamat esok. Kena mundur lenu. Ha tu. Tak kan? Lai ahli jannah yang tasa'alu ni. Orang syurga yang tanya, kena mundur lenu. Dia jawab kata, oh, kami tak ada semaya. Semaya, pada hadap semaya jemaah kali kita. Ya kita awak hari ni kawin tak ada semaya. Mungkin kena semaya tak ada niat bo, niat ni riak, niat takabur. Free. Orang ni paling takut sekali. Lepas tu kita pun lamung. Dah gitu dah lamung tak nak gagal dah. Boleh dah nak jamin sini dah. Tak ada. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun. Hari ni tak ada. Hari ni ni Allah SWT tak ambil bayar dia. Dah tebusan tak boleh, tak tebus langsung. Lepas tu tempat dia mana? Ma'wa kumun nar. Tempat kamu diam, tempat kamu duduk ialah an-nar. Nah, ma'wa kumun nar, masirukum wa ilaiha munqalabukum. Tempat balasan kamu dan tempat kamu akan kembali ialah an-nar. Hiya maulakum ay hiya aula bikum min kulli manzilin ala kufrikum wa irtiyabikum wa bi'sal masir. Ya maulakum sini makna? Mana kata inilah tempat yang utama bagi kamu daripada banyak-banyak rumah yang duduk dalam syurga seadalah neraka saat ini atas kufurmu dan syokmu dan sejahat-jahat tempat untuk kamu ilah neraka ni. Ni hak paling bimbang sekali dan hak paling takut sekali. Nah, sebab itulah nak kata insya-Allah taala kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dengan banyak-banyaknya. Nah. Ayat ni belah ni. Nah, dengan ringkasnya ayat ni belah ni, ha ni orang panggil kata ayat untuk kita taubatlah, untuk kita khabar diri kita. Nah, jadi Allah SWT sifat tadi dah, sifat orang mukmin, sifat orang kafir, sifat orang mukmin lagu tu, orang munafik lagu tu, kafir lagu tu, boleh dak nak bayar hari tu, boleh dak nak nebuh hari tu tu. Nah, hey orang semua, hey makhluk Allah SWT, hey orang mukmin. Nah, hey orang beriman. Nah, kalau kita kecek mudah-mudahlah. Orang mukmin, orang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mudah-mudah kata dekat lagu mana alam ya'ni lil ladzina amanu. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Nah, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Nah, min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, setelah lalu ke atas orang-orang itu masa yang panjang maka hati mereka menjadi keras. Nah, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka ialah orang-orang yang fasik derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni Zahir. Jadi Allah SWT royak dalam surah ni, ayat semua saat itu. Siapa masa dah? Lagu tu lah maksudnya. Kalau kita tengok sahabat kita sore ke, adik kita, anak kita, abang kita ke, isteri kita ke, orang tua kita ke, siapa masa dah? Siapa masa dah? Boleh dah kita nak pelemuk hati kita, nak khusyuk hati kita, nak renuh diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak ayat tu, daya yang paling lembut sekali ni Allah SWT alawi ni. Daya yang paling lembut sekali ni. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman. Siapa dah masa yang beriman, yang mengucap la ilaha illallah tu. Boleh dah, kamu boleh berhenti dah. Khosyoklah hati kamu untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada gapo? Peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Wa ma nazala minal haqi. Apa kebenaran?
mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan nazala, dan diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang. Ayat kata Allah SWT buat turun Quran kepada kita, kita patuhlah kepada Quran. Ya, ini zahir juga sini. Ahli tafsir pun we rupa lagu tu juga dalam hal masalah sininya, bila lagi kuat munak pelembut hati ketika dengan kamu berzikir. Jadi, ayat kata kita apabila kita zikir saat ini, kita niat kata kita nak pelembutkan hati kita. Kita baca Al-Quran ni, tak ada dah zikir yang paling besar sekali Al-Quran. Al-Quran yang paling besar sekali zikir. Itu sehingga Allah SWT sebutkan Al-Quran tu dengan nama az-zikr. Namanya zikir. Jadi, ayat kata kita apabila kita zikir Allah SWT, kita kena niat melembut hati kita. Niat lembut hati kita. Sebab tu tak ada dah hubat yang paling mujarak sekali Al-Quran. Hubak sesok, hubak demi, hubak kaya, hubak seni, hubak teni, Quran lah belaka-laka ni. Quran lah belaka-laka. Kalau lah seorang tu duduk rasa serabut perut, baca Quran. Kalau lah seorang tu duduk serabut perut dengan hutan, baca Quran. Serabut dengan apa, baca lah Quran. Allah SWT akan beri pertunjuk ke jalan yang baik selalu dah kepada dia. Sebab sinilah ana lil mu'mini an takhsha' qulubuhum li dhikrillah ay talinu 'inda dhikr. Makna tu apabila dia zikir kepada Allah SWT, talinu 'inda dhikr, talin makna terlembut hati dia ketika dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar Quran, dia baca Quran, dia rasa lembut. Dia tengok orang duk zikir, dia rasa lembut. Orang selawat kat atas Nabi, dia pun selawat katik. Orang ngatik la ilaha illallah, dia pun ngatik katik. Tu. Dan dia dengar orang ngajar, dia dengar orang baca gapo gini tu deh, dia rasa khusyuk dan dia rasa rasa nak kebenaran. Lepas tu Al-Quran saat ni tu hak pentingnya. Nak fahami. Fatafhamuhu. Wa sama'il Qur'ani fatafhamuhu wa tanqad lahu. Dan membaca, mau dengar Quran, watafhamuhu fatafhamuhu, dan kamu memahaminya, watanqad lahu, dan kamu turuk apa yang kamu faham daripada Al-Quran saat ini, watasma' lahu, dan mendengar apa suruhannya, dan muta'at kepada suruhan dalam Quran saat ini dan larangannya. Ini yang maksudnya. Ini tafsir Ibn Katsir bui makna lagu tu. Qala Abu Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, dia kata apa? Dia kata hadis Salih Al-Murri an Qatadah an Ibn Abbas annahu qala inna asy-syaitana istabta'a qulubal mu'minina fa'atabahum 'ala ra'si 13. Dia kata inna Allah istabta'a qulubal mu'minin, sesungguhnya Allah SWT telah menselokan, orang panggil melambatkan hati orang mukmin. Fa'atabahum, dan Allah SWT la'atab nota ngepek. Ngepek tak tahu yang mukmini ala ra'si 13 min nuzulil Quran. Ada Allah SWT ngepek kepada orang mukmini, orang panggil kita mencelok orang mukmin dalam 13 tepat daripada turun Al-Quranul Karim. Faqala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Mana kata ayat kita baca tadi tu deh. So 2 3 4 ngai mu sedekah mungkin ni royak so 2 3 saat ni tu. Sebagai nak kita khabar. Tu dek ngepek kita saat ni, dek ngepek kepada orang mukmin saat ni tu dengan ajaran saat ni nya. Patu boleh lah kuat mu he orang mukmin. Tu maksudnya lagu tu. Jadi no ayat kata sini nya kita lagu mana pun masalah ni makan baina islamin wa baina an ataban Allah bi hadhil ayah illa arba' sinin. Dia kata di antara Ibnu Mas'ud, dia kata di antara Islam kami dan di antara apa yang Allah SWT itab kami, itab ni lagu ni orang yang Melayu apa itab ni, itab ni payah weh pasal kita tak demo, tak ada kenal kita, tak mari tengok kita payah lah tu. Orang panggil apa lagu tu? Supaya abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Tengok abasa wa tawalla, telah keruk muka seorang yang mari jumpa Muhi Muhammad dan dia paling belakang. Tu Allah SWT kata ke Nabi tu paling belakang dia saat ini, pada yang mari nak tanya mung. Tapi mu tak padu dia kerana dia tu orang sesak. Mu duk paduh, mu duk gaduh kepada orang debe. Tu Allah SWT kata kepada Nabi. Mana kata? Oh, duk gaduh kepada orang debe, dia orang sesak tak ada padu dak lah. Tu pe tu nama mana tu deh? Tu orang panggil ta'itab bahasa Arab. Tu. Bahasa Melayu panggil apa? Tu tak anak nak sebut, saya nak sebut tak alih kat tu.
Nah. Tapi pehedah tu deh, pehedah tu deh. Jadi Allah SWT tu buat mari, dia kata, Ibnu Mas'ud kata, di antara Islam kami, kami masuk Islam, dan di antara apa yang Allah SWT telah itab kami, tu, dia panggil kata, dengan ayat ni, ayat ni lah, alam ya'ni lilladzina amanu antakhsha'akuluhum lizikrillah ni, 4 tahun. 4 tahun. Tu, fi akhiril kitab. Jadi nak ayat kata Allah SWT saat ni, ya wi juga lafal lagu ni. Tengok yang murih kepada Nabi tu dah. Dengan seorang Abdullah bin Umar Maktum. Mari nak jumpa dengan dia saat ini. Mari nak tanya kebenaran. Dah, tak padu kerana duduk baduh dengan kuat Quraish. Kuat kedebel-kedebel tu. Nabi ni nak dakwah. Ya tu dia mau masuk Islam dulu. Maka Allah SWT itab Nabi. Bukan marah tak orang yang kata. Apa yang panggil? Sindir lah dah. Sindir gitulah kata. Nabi pun. Oh, tahulah kata Tuhan tu. Tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Tu. Maka di sini bapak ni kata janganlah jadi seperti orang yang telah terima kitab, orang Yahudi dan orang Nasara min qablu fatala alaihimul amad. Jadi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Allah SWT melarangkan di sini bahwasanya orang mukmin saat ini yang menyerupai orang-orang yang terima kitab zaman dulu itu daripada Yahudi dan Nasara, lama tatawala alaihimul amad, setelah mana pandainya masa di atas mereka saat ini, pandai gapo, pandai mereka gapo ni dah putus hubungnya dengan kitab dia saat ini. Badalu kitab Allah, mereka itu tukarkan kitab Allah SWT dengan tangan mereka sendiri. Mana tahu dia hapuh-hapuh tulis kat lain. Hapuh-hapuh tulis kat lain mengikut apa yang mereka suka. Washtaru bihi samanan qalila, dan mereka itu beli apa yang ditulis itu dengan harga yang paling murah sekali. Wa nabazuhu wara'a zuhurihim, dan mereka itu lontar perkara itu tahuk oleh belakang mereka. Wa aqbalu 'alal ara'i, dan mereka itu terima pendapat-pendapat yang berselisih. Maka jadi mereka itu baloh sama sendiri dan jadi kerah hati mereka kerana kata-kata saat ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kata-kata daripada lidah orang dia sendiri dan karenge mereka sendiri. Wa katsirum minhum fasiqun, dan mereka lepas pada tuna jadi banyak dari kalangan mereka itu jadi orang yang fasiqun. Jadi orang yang fasik dan amalan mereka itu jadi batil kerana gapo? Kerana Taurat mereka saat ini dan Injil mereka itu diubahkan dengan kata-kata yang lain. Dan ibadat pun tidak serupa dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak usah lagu tu. Dia nak Allah SWT ada wayak di sini, jangan kamu jadi seperti mereka tu. Siapa kata tak ada buku Al-Quran, tak ada buku hadis, buat amalan dengan sendiri. Maksudnya lagu tu. Karir dengan sendiri, buat dengan sendiri. Maka itu dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Kerana apabila kita buat perkara itu dengan sendiri saat ini, kita rasa kena. Bahasa kena, hati kita tetap di atas perkara itu, maka jadi kerah hati kita di atas amalan itu. Nak kesok pula juga, tak degih lah. Nak kesok pula, nak klik pada asal tu, tak degih lah. Tengok kau Yahudi sekarang ni, sepanjang duduk seri Israel sekarang ni. Israel duduk seri Palestine lah sekarang ni tu. Dan ada kitab Talmud dia, kitab Talmud Israel saat ini. Talmud ni orang panggil kata kitab Syafahi. Ya Taurat ni ada kitabah, orang tulis. Lepas tu dia ada Taurat hak syafahi, hak lafa. Maka dia kata Talmud ni ni ditulis hak syafahin, ditulis hak kata-kata. Maka dia ditulis kata-kata saat ni, siapa ingat daripada kuat dia? Dia bau saja itu yang isi bubuh dalam tu tu ikut dia nak kata. Siapa kaya bubuh dalam tu so 2, 3, boh dia nak gapa dia bubuh, dia nak gapa dia bubuh, dia kata hak ni ni hak dengar dengan daripada mulut Nabi Musa sendiri. Tu. Ya tu dah isi tu. Sebab tu lah ni ni. Kita kena bunuh Fabih orang Palestin. Palestin ni adalah bombing orang Israel hak asal. Orang Israel, orang Arab mari duduk samantara je. Mari duduk samantara, kita kena ambil klik hak kita asal. Tu hak kita asal. Kita kena mari ambil klik. Maka kita nak ambil klik saat ni, kita jangan tinggal walaupun satu syibran, satu sejekah untuk orang Arab. Kita kena ambil Fabih. Dan kita kena bunuh Fabih. Jangan we dia mau duduk walaupun sejekah. Tu tak habis-habis tidak bunuh habis lah ni tu. Tu. Kau tu orang panggil tu dalam kitab Talmud dia. Talmud tu sana tu. Lepas tu daripada syarah Talmud tu mari pula puluh-puluh buah pula. Semuanya isi dengan sendiri belakang muka syarah.
Jadi tidak berpadu kepada kata-kata yang lain daripada waktu. Daripada kata-kata ulama mereka yang mana semua terbuat dengan sendiri belaka. Kita tak sihat tu tu. Tuma qasat qulubukum kirahti seorang tu dengan sebab ia jauhkan daripada ma nazala minal haq, apa yang turun daripada kebenaran ialah Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya kita ni min ahli Al-Quran la wa khasati insyaAllah ta'ala, daripada ahli Quran dan orang yang khas mengikut Al-Quranul Karim dan ajari Al-Quran apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan ulama yang muktabarin. Maka malam ini sekadar saja. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.